Kalau Indah malas bilang aja kita bisa nggak ketemunya Zoom. Mungkin yang kalau harus penilai kue gitu gue nggak apa-apa tuh. Kue? Kok variasi? Oh, udah makan. Kok sih nanyain belum ya? Mendingan dipikirin nih lagi, apakah ada pasangan yang tepat? Yang keluar bareng. Yang keluar bareng. Kalau ketemu kan? Di rumah kan? What's up guys, balik lagi sama gue Dian Riko di Jakarta Love Story. Ini episode kedua, kita akan seperti sebelumnya akan menerima telepon-teleponan dari followers dan kawan-kawan Timur Bain. Kalau memang ada beberapa pertanyaan atau masalah, kita siap untuk membantu dengan input-input yang menurut kita oke. Okay. Semoga ya, semoga inputnya oke. Okay. Ya, per episode kita cuma nerima 2 penelpon, yes, seperti betul. Biasanya. Masalahnya beda-beda ya, bisa percintaan, yeah, bisa tentang kehidupan pribadi di kampus. Yeah. Ah, lo masuk dulu. Iya, bunyinya begitu aja, coba angkat dulu. Halo. Halo Mas Bian. Halo, dengan siapa ini? Dengan Indah. Halo Indah, di sini ada Riko juga nih. Ya, halo Mas Riko. Halo Indah, apa kabar? Baik dong. Ya, ya, ya. Indah dari mana nih? Ya. Tinggal di dari mana? Dari Celeduk. Oke. Dari Celeduk. Apa masalahnya ya, nih Indah yang bisa kita bantu? Iya nih, jadi kan kadang suka pergi jalan-jalan. Oke. Okay. Jalan-jalan biasa anak muda. Asik. Nah, terus kadang kan kadang teman-teman tuh kan suka kuliner. Kalau aku orangnya enggak terlalu suka sih sebenarnya. Itu gimana ya? Kenapa enggak suka kuliner? Emang enggak suka makan? Suka makan, cuma kadang maunya ya kayak makannya tuh kayak di rumah aja, nggak suka kulineran di jalan gitu. Oh, ada tuh kok. Lu? Iya. Oh iya. Solusinya gimana? Karena kalau gue juga sama nih kok, sama kayak Indah. Masukan dari lu gimana? Nah, Indah menemukan ini nggak? Menemukan apa namanya? Menemukan kesulitan nggak di saat lagi nongkrong sama teman-teman? Kadang itu jadi ganjelan nggak buat Indah tuh? Iya, kadang tuh kalau misalkan kayak lagi kulineran, terus kayak bikin apa ya, bikin lama-lama tuh jadi bosen, kayak inian sih terlalu rame kalau kulineran tuh. Aku kan kadang sukanya sepi, tempat-tempatnya yang sunyi, oh, gitu. Mojok, sukanya mojok. Berarti bukan makanannya ya, tempatnya. Iya, tempatnya. Oh, terkadang kan kita suka kayak nggak suka tempatnya. Gimana ya masukannya gue? Ya solusinya sih bilang aja udah makan kalau diajak nongkrong. Indah makan dong, gue udah kenyang nih gitu, gue minum udah aja deh tuh ya. Iya, kalau Indah malas bilang aja kita bisa nggak ketemunya Zoom. Iya, kalau nggak cari tempat yang nggak terlalu rame, yang kurang terkenal. Kalau emang pengennya ke tempat yang sepi-sepi. Iya, tapi jangan khawatir. Indah sebenarnya bisa banyak ngeles di era-era sekarang karena nih zaman COVID nih. Iya. Indah bilang aja, gue males nih ngerame-rame lagi virus gitu. Berarti sebenarnya dia malah di tempat yang sepi kok. Iya, berarti. Makanannya. Iya. Berarti tempat yang sepi Indah ya. Oke. Jadi kalau rame tuh takut jadinya. Masalahnya biasanya restoran yang sepi nggak enak nah. Oh, iya. Jadi pengen sepi ya, buat ngapain tuh? Nah tuh, iya, solusinya bilang aja Indah kalau diajak nongkrong, sorry nih gue di rumah deh, gue mau support pengendara ojek online, jadi gue GoFood. Nah, iya. Iya gitu aja Indah. Praktis, dapat promonya. Benar. Gitu aja Indah solusinya, jadi Indah bisa bisa ngeles ke teman-teman, oh ini lagi COVID gue belum mau nih untuk sementara nongkrong rame-rame gitu. Ya. Baik deh.
Oke, Okay. thank you Indah. Terima kasih Mas Riko dan Mas Ya, Bian. Sama-sama. Bye. Bye. Nah, lu kenapa Bi, lu kalau keluar kota lu nggak suka makan sate? Gue inget lu ke Jogja nggak makan sate klatak tuh lu. Sebenarnya itu gue ada dua faktor nih kok. Gue kurang paham bedanya. Jadi misalnya kalau ke Surabaya tuh rawon. Cuman yang gue cobain rawon di sana dan di sini tuh nggak ada bedanya kalau menurut gue. Karena gue bukan ahli kali ya. Terus kedua, biasanya kalau makanan kuliner di luar kota tuh ada kebanyakan ada kenyal-kenyalnya. Gue nggak bisa makan kenyal-kenyal. Kayak lemak-lemak kayak di sate gak sate suka ada juga. Kulit separuh aja gue nggak suka kayak gitu. Jadi emang susah, gue makannya susah kok. Makanya gue kalau keluar kota tuh makannya McD atau KFC. Asli cuy, balik lagi seafood. Seafood nggak bisa juga, gerdong. Seafood deh nggak bisa. Makanan kayak soto-sotoan, soto bisa, soto ayam bisa, harus ayam ya, ayam bisa, soto kambing, sop kambing enggak, bebek enggak. Bebek enggak. Gimana tuh? Berarti kalau ada juri Master Chef udah enggak ke dia nih. Kalau ada kandidat-kandidat buat kuliner, Bi, kita kuliner ke 12 kota, lu ambil enggak jobnya? Mungkin yang kalau harus penilai kue gitu gua enggak apa-apa tuh. Kue. Kok variasi kue? Tapi lu di suatu momen pernah enggak lu kayak, "Waduh, gue emang unik nih gue lidah gue nih." Pernah nggak ada mungkin, satu momen? Mungkin bukan unik, jadi ribet, lebih lebih keribet karena yeah. Banyak yang gue nggak bisa gue makan, jadi ujung-ujungnya ayam sama daging. Sebenarnya bosen juga kalau gue makan cuma ayam, ayamnya dipecel, ayamnya digeprek. Telur asin. Telur asin oke, telur asin. Kalau rawon pakai telur asin gue. Rawon dia taunya rawon doang. Iya. Yeah. Rawon doang bener. Sebut kalau ada kuis sampai di tes. Iya. Karena kalau kita ke Indonesia Timur tuh ikan tuh Bi. Manado, Ambon, Papua itu ikan. Gurame gue bisa tuh. Dar. Iya. Masakan Sunda banyak gurame. Sunda. Dapur Sunda apa tuh gue. Tapi lu nyata aja ya, maksudnya lu lu enggak ngerasa ya lidah gue emang begini sih gitu kan. Ya, lidah gue begini. Nah, kalau di Indonesia lu masakan rumah apa gimana biar variasi ayam itu tepe ayamnya bisa di ayam mentega sama fast food jujur lo fast food burger ya kan. gak sering gila kentang french fries tuh iya. Gak apa-apa sih kalau lo lagi nongkrong sama cowok sih biasanya kalau lagi nongkrong sama cewek-cewek tuh cewek-cewek lebih suka bakso lo bakso bakso urat nggak bakso Bas. Kecil bakso goreng pun doyan tuh somai. Berarti itu makanan. Jangan. Berarti lo kalau keluar kota KFC paling itu. KFC paling ya. Panas, panas, panas banget. Dong. Burger King. Oh, dia banyak banyak ruginya berarti lu yang berarti teman-teman pada usaha apa cari makanan lo di hotel kali itu ya. Di hotel lah. Kalau keluar kota bukan makanannya kok jadi cewek-ceweknya aja. Nah, itu dia cari. Tuh emang dia begitu. Enggak begitu. Iya bener. Masuk hotel. Ya udah deh. Yang penting intinya kalau gue bilang sih kalau orang paling enggak lu ngerasain sekali sih Bi kalau ke Surabaya nyobain rawonnya nyobain. Cobain rawon setan. Tapi lu enggak, tapi enggak nagih. Enggak. Masakan Padang. Sama lu suka. Tapi yang lu pesen yang bakar. Dango, harusnya rendang atau sambal hijau. Sambal hijau. Paru enggak ya? Paru enggak. Otak enggak. Oke. Okay. Tadi tuh Indah dengan pertanyaannya. Iya, dia mah sukanya sebenarnya makanannya nggak masalah, sepi aja dia mau. Dia emang pengennya mojok nih. Iya, di rumah aja di sini dah. Bukan makanannya. Kita langsung masuk terima berikutnya nih. Nih udah masuk lagi nih. Halo. 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 Wah putus-putus nih. Halo. Ya. Dengan siapa ini? Aku dengan Cantika. Halo Cantika, apa kabarnya Cantika? Halo. Iya, baik dong. Cantika dari mana nih? Aku dari Bintaro, Jakarta Selatan nih, Kak. Oh, udah makan. Kok sih nanyain dari ini? Iya. Gimana ada pertanyaan atau masalah apa nih, Cantika? Yang bisa kita bantu?
Iya, jadi tuh aku tuh menanyakan tentang gaji di Jakarta Ya. yang nggak cukup gitu, sedangkan kan banyak kan kebutuhan-kebutuhan gitu ya, itu gimana ya? Maksudnya apalagi kayak punya pasangan nih perlu uang yang banyak lah ya kan, kelihatan kebutuhan segala macem gitu kak. Biasanya merasa kurang untuk apanya nih? Mungkin karena suka jajan kali ya, jadi Nah, nggak pernah ngerasa cukup gitu. itu jadinya. Tapi kalau kebutuhannya bisa cukup nggak dengan gajinya? Iya sih, karena gaji nih diutamain kan kebutuhan dulu ya, kayak misalnya cicilan, terus ngasih orang tua, ngasih adik juga, kayak gitu sih. Terus kayak sisanya mau happy-happy, tapi kayaknya ngepas banget deh, gitu, kayak butuh lebih lagi gitu. Gimana tuh kok? Sebenarnya sih kita misalnya bicara gaji UMR ya. Iya. Emang di Jakarta sih apa namanya kebutuhannya tinggi. Tapi kalau tadi Cantika bilang buat pacaran jangan mau, pacaran harus cowok loh. Nah. Oh iya sih ya. Nah. Iya sih, berarti aku yang terlalu baik kayaknya deh. Bener, mendingan dipikirin deh lagi apakah ada pasangan yang tepat. Enggak, karena jujur ya, karena jujur gue sebagai cowok pacaran tuh cewek kalau keluar duit ya bonus, tapi harus kita yeah. itu jangan dijadiin ituin tuh Cantika, jangan iya dijadiin sih. Pengeluaran Cantika yang menjadi keberatan untuk si gaji-gajinya nih, tapi kalau iya ngasih sih, orang tua oke okay, pastilah itu. Mungkin niatnya bagus kali buat dia patungan. Kalau kalau pacaran selalu patungan gitu ya. Iya, jadi kayak misalnya hari ini aku nih, ntar besok dia, kayak gitu sih, ganti-gantian. Wah, itu Wisnu tuh. Ada teman kita. Jangan sampai kayak begitu deh. Enggak, tapi jujur nih, gue bukannya so gentle nih, cowok sih. Kalau bisa cewek nggak keluar duit, apalagi di pas pacaran serius. Betul. Iya sih ya. Gitu. Ya kalau intinya mungkin Cantika bisa cari side job mungkin. Kalau memang itu belum cukup, bisa cari pekerjaan. Bisnis online juga mungkin, pernak-pernik cewek dan lain-lain bisa juga tuh. Ya. Atau yes, MLM. Ya. Asuransi. Iya, kita nggak tahu loh. Benar. Jakarta. Ya udah, Kak. Jakarta kan persaingannya ketat nih, Cantika nih. Dan kita harus aware sih sama yang lagi update nih. Sekarang lagi musim, misalnya lagi musim orang dagang skincare, nah tuh kita harus peka tuh. Ya. Gitu. Tapi emang gue sepakat, gaji UMR di Jakarta itu kecil dengan kebutuhan yang akan kita pakai. Bener, itu gue sepakat. Nah, itu dia. Apalagi kan sekarang kan model-model stylenya mantap-mantap banget kan ibaratnya gue. Gitu ya. Apalagi jajan apa aja ada nih ya kan, kuliner. Apalagi tempat kopi di mana-mana gitu, kita menongkrong segala macem gitu. Kayaknya ini emang abisnya dijajan ya. Kayaknya Cantika ya. Lu mau gue kenalin nggak sama teman kita penelpon sebelumnya? Dia sukanya tempat sepi tuh. Kalau lu temenan sama dia, lu nggak boros tuh. Karena dia sukanya di rumah. Oh, berarti pas tuh ya? Pas, nanti kita kenalin deh. Tapi cewek. Boleh tuh Pak. Cewek juga. Ya cowok dong Kak, cewek ya, polo. Ya udah, jadinya. Ya udah. Iya. Gitu aja solusinya ya. Cantika ya. Oke deh. Kalau bisa cari ya, kesempatan harus, lain harus, untuk bisnis. Harus belajar manage lagi kali ya. Benar. Betul. Benar. Oke deh kalau gitu. Siap. Thank you Cantika. Ya, oke. Thank you. Iya, selamat siang. Dah. Bener juga sih kok ya, living cost di Jakarta tuh emang kacau. Sekarang tinggi ya. Sekarang gue tanya sama lo, pacaran setiap malam minggu nih, kita misalnya belum nikah nih, pacaran malam minggu paling murah tuh bi keluar duit gopek. Gopek, bener. Murah tuh udah parkir. Itu satu hari ya. Sehari tuh. Antara Sabtu. Karena minggu sih kalau pacaran udah gak keluar. Dan mungkin kita ketemu cewek kita sekali kan. Dalam seminggu at least dua tuh. Tuh udah nonton aja hotdog udah berapa itu? Dar. Nah. Hotdog, popcorn, dinner sebelum nonton harus dinner dulu lah. Iya. Gitu. Jadi kalau menurut gue at least seminggu lo ketemu dua kali dong.
satu malam mingguan, satu yang makan siang doang deh. Yang keluar bareng. Yang keluar bareng. Kalau ketemu kan. Di rumah kan. Seminggu 800 ribu deh. 800 kali 4 apa, itu berapa itu? Berapa itu? Wow. Nah, belum. Gitu. Wah, nggak cukup bro. Nggak cukup. Iya. Asli. Tapi gue sama Rico dari dulu tuh nggak pernah kantoran kok ya. Nggak pernah. Gue pernah. Cuman nggak pernah lama. Cuma nggak betah gue, iya. Cuman kita kalau ngukur dibandingin sama UMR, susah juga kok ya. Kita dari dulu alhamdulillah bisa lewat-lewat aja ya. Iya, lewat-lewat. Apapun kerjaannya ada yang dikerjain dari dulu. Cuman kalau emang UMR mungkin kalau di luar kota UMR-nya lebih kecil, cuman living cost-nya juga lebih rendah. Makanan bisa 12.000. Rendah. 10.000 kalau di sini emang gila sih. Tapi emang di Jakarta emang kita dididik harus hustle sih, Bi. Iya. Lu jangan pekerjaan lo kalau bisa lo lebih dari satu, sama lo fleksibel, mudah bergaul. Karena bener cuy, kalau lo cuma ngandelin satu gaji susah sih. Susah. Belum lagi apa era sekarang ada e-commerce, lo belanja makin gampang tuh di rumah tuh. Waduh, boros. Pernah gue pernah baca di suatu website nih, detik.com apa kalau nggak salah, itu minimal kalau lo mau aman gaji lo 12 juta sampai 15 di Indonesia, Jakarta. Itu lo secure tuh. Secure tuh gimana? Iya, pernah. Maksudnya lo kalau nggak worry kalau mau pergi sama itu, tapi anak lo satu. Anak lo satu tuh. Gua anaknya tidak. Nah, tuh. Gimana tuh? Ada datanya tuh, Bi. Karena di breakdown tuh rata-rata sekolah, beras, taruh udah nikah lo ada lagi lo. Popok, susu, biaya dapur, tempat main anak sekali masuk itu anak 100.000. Harus gua akui sih di atas 10 idealnya tuh kalau udah berkeluarga ya ideal. Tapi kan teman-teman ada yang bilang gini juga, Bi, setiap orang punya bahagia yang beda. Asik. Siapa tahu dengan secukupnya yang penting bisa bahagia, ya kenapa enggak. Tapi kalau emang realistis, balik lagi gue kotanya kota Jakarta ya. Itu apa-apa mahal sih. Gue sejauh-jauh lo, parkir mobil di Kemang aja 10-15 ribu, 20 ribu. Itu parkir tuh. Gimana lo yang lain, makan pasti lebih mahal tuh. Cuman kalau yang belum nikah, 7-8 masih oke gak tuh? Udah pacaran, cuman belum nikah. Oke sih, 8 ya. Oke. 8. Oke, Kis ya. 8 ya. 8 sih enak tuh ya. Makanya anak-anak gak dulu kalau ditanya mau naik angka, naik gaji ke 7 sama 8 semua tuh anjing juga. Dak bau kenapa anjing bang tuh. Tiga apa. Cuma ya iya, karena Jakarta sih, waduh, lu mau gojekin makan. Apalagi Jakarta Selatan, nih kita Jakarta Selatan nih. Living cost-nya paling tinggi. Tangsel juga lumayan tinggi tuh. Nah, itu dia tuh. Gue sama Rico di Tangsel, kalau gue di Senayan ya. Senayan Bintaro. Ada juga. Gitu. Ya itu tadi dua penelpon, udah ada Cantika sama siapa itu tadi? Indah. Dia gak suka, ternyata komplainnya bukan gak suka kuliner, tapi gak suka tempatnya yang rame. Sukanya pengennya mojok, jadi tuh beda tuh topiknya tuh ya. Digocek juga tuh kita tuh ya. Iya, tapi mungkin maksudnya kulineran yang temennya foto-foto, dia gak suka kali tuh. Lagi makan gudeg, nah lu gudeg suka gak? Gudeg? Suka. Gudeg aku gak tau yang mana tuh, lupa. Jogja. Oh enggak. Tabau. Enggak suka. Sorry. Ada ayamnya loh. Iya, yeah. Tapi rebus kan ayamnya. Rebus kayaknya. Lupa deh. Rebus. Lembek-lembek gitu ya. Lembek-lembek. Iya. Keras. Nah, itu tadi ya, Bi. Kurang lebih kita udah respon ya. Udah respon. Penelpon, kita kasih insight dari kita dan kita juga share experience kita. Ya, paling gak kan nih ngobrol santai. Kalau ada benefit yang bisa dipetik, silakan. Kalau enggak ya anggap obrolan ringan aja cuy. Ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di bawah di kolom komen YouTube kita atau di feed kita di Urban Inc Instagram. Yang oke-oke dan aneh-aneh kita akan filter dan kita akan jawab. Betul. Gitu, Bi. Sampai jumpa di episode ketiga kalau begitu. Yoi. Dah. Cabut cuy.